And it goes a little something like, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan haul tas di Instagram. Jadi aku udah beli tote bag dan satu tas branded dari YSL. Aku harap kalian tonton sampai habis video aku, karena aku bener-bener ngerekomendasiin kalian beli tas di toko yang akan aku kasih tahu ke kalian. Tapi make sure sebelum ke videonya, kalian udah subscribe dulu channel aku supaya lebih percaya, like dan komen. Boleh juga kalian share video aku ke seluruh media sosial yang kalian punya, dan boleh juga kalian follow Instagram aku di @npanda. Untuk paketan dari tas YSL ini, aku nggak dikasih bubble wrap sama sekali, cuma di-pack pakai plastik biasa dan dikasih kantong putih kayak gini. Tapi nyampe di rumah aku, meskipun nggak pakai bubble wrap, dia tetap aman dan nggak lecet sama sekali. Begitupun dengan paketan tote bag yang aku dapat, dia cuma pakai plastik biasa aja di packnya, tapi alhamdulillah nyampe ke rumah aku dengan selamat juga, tanpa lecet sedikit pun. Untuk yang pertama, aku beli tote bag. Nih, ini tote bagnya. Ini namanya tote bag nude leopard. Jadi dia tuh kayak leopard ininya, corak-coraknya. Dan aku tuh suka banget sama tas ini. Kenapa? Karena dia tuh muat barang banyak, gede banget. Itu gede, guys. Nah. Dan talinya juga panjang. Kalian tahu kan kalau aku tuh gemuk. Jadi kalau pakai tas-tas yang tote bag yang kecil gitu, talinya aku nggak bakalan cakep gitu pakai tote bag. Nah, kalau ini dia tuh kayak bagus gitu bagi aku. Kayak muat gitu, enak-enak aja kalau aku pakai tote bag ini. Dan dia tuh ada cepetannya kayak gini. Jadi nggak pakai red slating, tapi dia kayak pakai ini aja. Dan ini tuh menurut aku kurang pagah aja, guys, gitu kalau pakai ini doang. Tapi it's okay sih, nggak apa-apa, kalian tuh merepet. Dan kalian lihat itu banyak banget muat barang. Tapi nggak ada pocketnya gitu loh, nggak ada tas kecilnya buat nyimpen koin gitu, nggak ada. Jadi dia tuh kayak ngegeblang aja begini, guys, gede. Terus ini bahannya tuh kayak bahan kanvas gitu, kanvas bukannya? Aku nggak tahu sih, nggak terlalu lihai dalam mereview haul-haulan gitu, mereview kain. Pokoknya itu bahannya tuh kayak kain gitu, tapi agak tebel, nggak nerawang sama sekali. Itu tebel banget, bagus banget bahannya. Dan si jahitannya tuh rapih banget, rapih, sumpah, swear. Pokoknya mah ini mah rapih, pisan, edun. Tuh, guys. Dan si talinya juga nggak bakalan takut dia copot, guys, karena bener-bener ini tuh double. Di double-double gitu loh ngejahitnya, kayak deret-deret pakai mesin gitu, guys. Dan kalian harus tahu kalau aku tuh kan pakai tas ini udah dipakai beberapa kali. Kalau misalnya kalian ikutin aku di Instagram, aku udah pakai tas ini tuh beberapa kali, guys. Dan aku udah cuci, mungkin ada 3-4 kali cuci, dan warnanya tetap aja stay begini, nggak ada rubah-rubah sama sekalinya. Jadi warnanya nggak luntur sama sekali. Jadi menurut aku, kalian wajib banget punya tote bag ini. Ini tuh aku beli dengan harga Rp45.000, terus ongkir ke tempat akunya tuh Rp36.000-an, kira-kira 70 lebih lah aku bayar si tote bag ini beserta ongkirnya. Dan menurut aku nggak kecewa dengan harga segitu aku harus bayar, karena bener-bener barangnya tuh real fit dan aku suka banget gitu, guys. Terus kalian kalau misalkan beli tote bag ini tuh bisa di matchingin sama outfit yang hitam-hitam, ataupun sesuai selera kalian aja outfitnya gitu. Yang penting nyambung gitu loh, guys. Dan ini tuh bisa kalian bawa kalau misalkan kalian tuh liburan. Jadi kalau misalnya liburan kan harus bawa tas yang agak gedean gitu kan, supaya bawa barang-barang yang agak banyak kan gitu, kayak watch makeup, terus iPad kalian mungkin yang punya iPad, handphone, chargeran, dan lain-lain kayak gitu. Jadi menurut aku kalian harus beli ini supaya liburan kalian tuh bener-bener kece.
Dan untuk kalian yang masih ngampus gitu atau untuk sekolah, ini menurut aku worth it banget. Asik. Ini tuh kayak pantas banget kalian belilah, karena itu bisa muat buku-buku kalian di sini, buku pelajaran ataupun laptop. Di toko yang jual tote bag leopard ini juga, nggak hanya tote bag ini aja modelnya yang dijual, karena banyak banget model-model yang lain gitu ya, corak-coraknya bagus-bagus juga, terus teteh adminnya juga baik gitu kan, ramah-ramah. Kalian boleh deh kepoin, cek deskripsi aku. Favorit aku, ini tas yang aku beli dengan rebut-rebutan karena di toko ini tuh dia tuh nggak selalu restock barang ini karena payu banget guys, gitu banyak banget orang cari. Ya betul, ini tas YSL, itu KW Premium High Quality Good Good. Nah untuk tas YSL ini aku suka banget bahannya. Jadi dia tuh bahannya kayak kulit-kulit lentur begini. Karena aku juga nggak terlalu suka dengan bahan tas yang kasar ataupun keras gitu loh guys. Yang keras maksud aku gitu. Nah dia tuh ininya tuh rapi banget. Terus ini talinya tuh begini. Jadi dia pakai rantai-rantai begini. Rantainya tuh hitam guys. Hitam, bener-bener hitam. Dan ini tuh kuat banget. Terus ininya tuh begini. Ada strapnya gini dua. Nah. Jadi dia bisa diginiin kalau dipakai. Terus kalian bisa juga ditarik yang depannya begini. Jadi kalian bisa selempangin gitu loh. Jadi 2-in-1. Menurut aku sih 3-in-1. Kalian nanti lihat aja di video try on aku di akhir video. Kalian harus lihat, musti banget. Nah, jadi untuk detailnya dia tuh begini. Dia pakai cetetan begini loh, guys. Jadi tasnya menurut aku muat barang lumayan banyak karena aku beli yang XL. Karena aku nggak akan terlalu pantas gitu kalau pakai yang kecil-kecil tasnya. Ini tuh agak gede guys. Terus di dalamnya tuh ada pocketnya. Nah, ini slappingnya berfungsi kok dia hidup. Nah, jadi kalian bisa taruh koin di sini, koin kalian. Nah, di sini. Terus di depannya juga ada pocketnya lagi. Bentar. Nah, ini di depannya tuh ada pocketnya lagi. Cuman gak pakai slating. Gitu guys. Dan itu slatingnya tuh bener-bener kayak bagus banget loh guys. Semuanya item-item. Gitu loh guys. Terus di depannya ada lagi. Ini buat taruh handphone kalian. Jadi kebiasaan aku kalau pakai tas ini tuh, yang penting-penting tuh di dalam. Dan kalau handphone kan selalu dicek ya. Jadi aku selalu simpen di sini. Dan ini tuh bisa muat handphone 3 atau 2 gitu. Bener-bener rapih loh guys ininya. Aku tuh suka banget dari pertama dia datang tuh, aku suka banget karena beneran real fit dan yang sama banget si kakak itu review di Instagramnya gitu. Dan di belakangnya, pas ini kan depannya, terus pas dibalik dia ada kantong lagi, dicetet lagi, dan ini tuh gede. Jadi bisa kalian taruh duit-duit kalau misalkan untuk parkir gitu loh guys. Jadi biar nggak selalu buka ini gitu, jadi taruhnya di belakang sini loh. Dan itu aman juga karena dicetet. Terus itu magnetnya tuh kayak langsung gitu, tuh kan. Dengerin. Nah.
Pokoknya tas ini tuh wajib banget kalian harus koleksi karena ini tuh pantas banget kalau misalkan kalian pergi ke undangan, ke hajatan atau acara-acara gitu loh guys, karena elegan banget, bagus banget pokoknya. Dan yang udah tadi aku bilang, dia tuh tersedia yang kecilnya juga agak lebih kecil dari ini. Kalau ini kan yang XL agak gede. Nah, ada lagi satu ukuran yang lebih kecil dari ini. Ini tuh harganya Rp190.000 dengan ongkir kurang lebih 46 ribuan kalau nggak salah, nggak tahu 36 ribuan. Dan ini tuh pengirimannya dari Bali gitu loh guys. Pokoknya aku bener-bener rekomendasiin kalian beli di toko ini. Kalian cek deskripsi aku pokoknya ya guys. Gak hanya tas ini aja, di toko itu yang ada banyak banget tas-tas branded yang bener-bener high quality, premium banget, premium oke gitu. Nah, kenapa ring light? Ada masalah apa dengan saya? Pokoknya kalian harus banget kepoin. Allahu Akbar. Pokoknya kalian harus banget kepoin OL Shop ini karena bener-bener racun. Kalau kalian cek feeds Instagramnya, bener-bener deh ATM kalian tuh kayak berontak, kayak pengen keluar duitnya gitu, karena bagus-bagus banget. Pokoknya nggak akan kecewa, bener-bener amanah. Dan harus kalian tahu, harga-harga tas di sana tuh murah-murah banget. Tas yang aku beli aja gede gini tuh cuma Rp190.000. Dan untuk informasi ke kalian, teman aku tuh beli juga tas yang sama kayak gini dengan ukuran yang sama kayak gini. Dia beli di OL Shop lain di Instagram dengan harga Rp350.000. Dan bener-bener sama gitu kan. Oke guys, jadi segitu aja video aku ke kalian kali ini. Semoga jadi referensi untuk kalian yang lagi cari tote bag ataupun tas branded di Instagram. Semoga video aku ini bisa membantu. See you the next video. Bye guys!